Assalamualaikum, saya Nazakira binti Zakaria. Dan saya dari Dorfia binti Muhammad Hidayat. Kami dari TV PSSSK Sungai Dua. Hari ini, Selasa 27 Jun 2023, sekolah kami mengadakan program pelancaran nilam perdana bertempat di Dewan Haji Wan Hamad. Ha, apa agaknya aktiviti yang ada pada pagi ini ya? Mari kita sama-sama saksikan video ini. Untuk meneruskan acara kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama sebenar perasmian program nilam tingkat sekolah tahun 2023-2024. Program nilam ni program yang kita telah jalankan tahun lepas sepanjang tahun, dan kita kena isi pinjam 3 hari hantar. Itu adalah salah satu daripada program nilam. Program nilam ni untuk pembacaan buku. Sangat besar, namun ibunya berkata dengan perasaan sombong, dalam dunia ni, ibulah saya ialah makan suap. Dengan tadinya pun kawan-kawan sudah terbincang. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Razali binti Mat Rasidi, guru PSSSK Sungai Dua. Boleh Cikgu ceritakan apakah objektif program nilam perdana pada hari ini? Okey, terima kasih kepada adik yang menjadi wartawan cilik pada pagi ini untuk TV PSS kita. Alhamdulillah, pagi ini kita telah membuat pelancaran nilam, dan dengan ini saya mengharapkan kita mencapai objektif yang telah kita garapkan, iaitu antaranya untuk memupuk semangat membaca. Kita nak murid-murid kita di SKSD ni, tak kira daripada tahun 1 hingga tahun 6, minat untuk membaca, sebab membaca adalah jambatan ilmu. Jadi dengan membaca, kita akan jadi orang yang lebih kreatif, inovatif dan boleh berdiri di kaki sendiri. Cikgu memang betul-betul mengharapkan murid-murid semua untuk mengambil peluang dengan program yang kita telah lancarkan ini, untuk menambahkan lagi ilmu, menambahkan lagi pengetahuan semua. Jadi antara pengisian program pada hari ini ialah kita ada bicara buku, kita menggalakkan murid-murid untuk berani tampil ke pentas, dan yang paling penting macam sekarang ni kita ada pameran buku. Okey, pameran ini adalah kerjasama dengan syarikat Muda Osman, dan murid-murid berpeluang untuk mendapatkan buku yang berkualiti dengan harga yang berpatutan. Dan cikgu berharap murid-murid mengambil peluang untuk merebut peluang kemasan, mendapatkan bahan buku yang berkualiti ini. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Bersama saya, Nora Tuhuda binti Ibrahim, murid tahun 5 Iman SK Sungai Dua. Boleh saya tahu apakah pendapat awak tentang program nilam perdana pada hari ini? Pada pendapat saya, program nilam pada hari ini amatlah bagus.
terdapat pelbagai aktiviti yang menarik dan menyeronokkan. Okey, terima kasih. Wah, meriah sungguh program pelancaran Nilam Perdana pada hari ini dengan pelbagai aktiviti yang menarik. Maka tamatlah laporan kami pada hari ini. Saya harap kita akan dapat berjumpa pada episod yang akan datang. Bye.